Adakah Kerry? Oh, oh tidak, tak. Dia tak Minotaur. Nak bagi Minotaur. Disebabkan kalau kombinasi ini memang baik sebenarnya digabungkan Kajar dengan Minotaur. Okay, memang nak tarik and then membuatkan Minion Fury di masa yang sama. So akan menyukarkan pihak Bigatron untuk masuk ke dalam war. Tetapi itu dia satu counter lagi yang bagus, speed yang bagus. Akai telah pun diambil oleh Bigatron. Jadi mereka dah ada Chao sebagai fighter ataupun assassin sekarang ni. Kerana mereka dah ada Akai, dah ada Grog. Jadi tanker dah ada, fighter kemungkinan diberikan tugas kepada Chao. Jadi mereka masih memerlukan burst magic damage daripada Bigatron sekarang. Oh itu dia, Reborn telah pun mengambil Selina dan juga Belleric. Belleric utility set untuk CC kurang, tetapi banyak kepada utility defensif lah. Dan okay, seperti biasa tim Singapura lebih meminati Kadita di sini. Oh, Kadita. Adakah akan diambil? Okey, kita akan tengok apa yang saya boleh nampak dekat sini. CC mereka banyak untuk Reborn lah, banyak untuk single target. Kalau nak dibandingkan dengan Megatron, ada Akai di sini. Saya rasa tim yang ada Akai lebih kuat dan saya rasa game yang kedua ini akan jatuh kepada tangan Megatron. Namun begitu, kita melihat pada late game lebih berpihak kepada kawasan untuk tim Reborn di sini. Dengan adanya Hulkert, dengan adanya Leomord. Pada late game lebih berpihak kepada Reborn jika nak dibandingkan kepada Bigatron SD. Ya, tapi diorang punya apa nama, pushing power tiada untuk Bigatron kalau nak dibandingkan, sebab mereka tak ada marksman kan. Sebab Bigatron ada marksman, so diorang lebih kuat untuk push turret. Jadi mereka lebih memberikan fokus kepada early game dan juga pushing power untuk tim Bigatron. Manakala untuk Reborn, pushing power ada, early game mungkin sedikit kurang. Dan tetapi pada split pushing sangat kuat untuk tim Reborn buat masa. Untuk split pushing sebab adanya Hellcat di sini untuk menggelapkan keadaan, untuk bagi mereka tak nampak apa dia buat tengah-tengah malam ni. Yelah, nak nak gelapkan sedikit masa hadapan Bigatron lah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, game yang kedua untuk Reborn dan juga Bigatron. Silo, Lung, Evil Axe, Kenpachi, Rin. Di sebelah kiri anda, Reborn, Bigatron. Di sebelah kanan, Sana, Mr. V, LY4, Sing dan juga Jason Cole. Dan sekarang ini seperti biasa, minion mid di-clearkan dahulu. Sedikit harassment diberikan kepada mana yang dapat. Okay, clear sebab mungkin, tetapi di top lane, cut off lane dilakukan oleh Bigatron. Cut off lane telah pun dilakukan dan kita dapat lihat terus saja Grog dan juga Kadita melakukan invasi. Terus saja di sana dan dibantu juga oleh Sana dan juga LY4 untuk mempercepatkan lagi penculikan buff ini. Tetapi mirror move yang sama dilakukan oleh Bigatron untuk mengambil buff di kawasan jungle Bigatron SD juga. Ya, dan terus saja Kenpachi menarik minion ke arah mereka untuk menghabiskan minion itu secepat mungkin. Dan kita masih lihat sekarang Long digadungkan Jason Kaur. Dan kelebihan saya boleh cakap dekat sini, awal-awal game ini Selina lebih kuat daripada Jason Kaur. Ciao, kerana kawalan yang lebih cantik. Tetapi Rin berjaya mengambil gold bar sebentar tadi. Itu dia, first blood telah pun diambil oleh Long dengan mentabrak Jason Kaur di bahagian bawah ini. Dan lantas first card akan dijatuhkan pada minit yang pertama sekarang. Sempat ini sempat ke tidak, ini merupakan satu persoalan. Dan sempat, itu dia tarik yang pertama dan first blood yang pertama milik Reborn. Wow, permulaan yang baik untuk Reborn kali ini. Tetapi dan Rin dalam bahaya menerima damage yang agak tinggi daripada dua-dua hero di atas ini. Tapi hero dia masih lagi dapat sustain damage. Yap, saya setuju, saya setuju. Menunggu masa, menunggu backup di sini. Terus saja menggunakan skip satu untuk clear lane dengan cepat. Dan di mid lane sekarang telah pun level 4 Silo menggunakan Hellcat. Okay, permainan yang agak selamat oleh kedua-dua tim. Selina masing-masing menunggu level. Okay, Long di sebelah sini mencari musuh. Dan itu dia arrow kedua, terus saja disudahkan di sini oleh pasukan Reborn. Satu terkeluar dan terus saja pasukan Reborn mengambil turtle ini. Divine Judgment. Oh, kena lagi Jason Kaur. Nasib baik Jason Kaur menggunakan Chao. So, bolehlah dia melompat-lompat melarikan diri. Jake Kundu. Kita dapat melihat tadi Divine Judgment daripada Kaja dikombinasikan dengan Lung Abyssal Arrow. Mudah saja stun mengenai. Ya, dia tak perlu nak mengelak. Tunggu je Divine Judgment daripada saya Silo. Dan kita tengok sekarang Chao terus saja berada di bahagian bawah. Sekarang ini Jason Kaur berada di bahagian bawah, akan melakukan push sedikit. Di masa yang sama kita dapat lihat
Reborn agak tenang buat masa sekarang. Yeah, kita dah melihat di mana untuk tim Bigoton SG sedikit ketinggalan level pada minit ketiga sekarang ni. Kebanyakan daripada tim Reborn telah mencapai level 5. Untuk tim Bigoton pula kebanyakannya level 4 lagi. Evil X, Evil X tak boleh nak buat apa-apa sangat disebabkan dia menggunakan Belerick. So dia punya CC agak kurang kalau nak dibandingkan dengan Grok sebelum ini. Evil X dikejar sadar laju tapi di bahagian sama sprint. Pelarian antara satu sama lain itu dia Abisolero tak mengenai siapa-siapa. Grok, Mr. V telah pun dijatuhkan di sini. 3 kill untuk Reborn. 3-0 pada minit yang ketiga. Dan dari segi gol pun lebih sedikit untuk Reborn di sini. Hampir 2,000 perbezaan. Ya, sebab mereka ada mempunyai sedikit kelebihan pada awal game tadi. Okay. Namun begitu, kita tidak melihat tindakan agresif selepas itu. Mungkin ini memberikan peluang kepada Bigoton untuk mengejar kembali. Ya, betul. Kita nak tengok permainan mereka. Long, macam manakah prestasi Long itu dia. Memberi damage yang bajak. Tak dilupakan juga. Hellcat membuka akan ultimate. Sana berpusing-pusing di situ. Kena start. Tak bergerak, kena bunuh lagi di sini. Triple kill untuk Gajah yang digunakan oleh Kenpachi. 7-0 pada minit keempat. Wow, Reborn nampak gayanya menunjukkan taring mereka di dalam game yang kedua ini. Adakah kemenangan 2-0 boleh kita wrap untuk hari ini? Terus saja kena ikat oleh Kenpachi. Terus saja dikeluarkan oleh Reborn. 8-0 pada minit keempat. Adakah ini akan menjadi snowball kepada tim Reborn? Ya, dan lagi selida yang digunakan oleh Long mengorbankan satu hero. Akai dikeluarkan. Macam mana sekarang ini? Dan tak dilupakan Rin masih lagi melakukan split pushing daripada last match. Pada match yang kedua pun masih lagi melakukan split Rin pushing di sini. Sangat-sangat licik. Game sebelum ni dialah orang pertama yang sampai kat Crystal dan mendapatkan kemenangan untuk game tersebut. Dan sekarang kita masih lagi menunggu arrow hampir mengenai Akai yang digunakan oleh Sana. Dan saya rasa Turtle akan menjadi pujaan tim Reborn sekarang. Ya, dan Bigoton tak mampu nak mengalahkan mereka menjadi perbezaan gol dan juga level terlampau jauh pada masa kini. Dan nampak game ni dah macam Reborn macam dominate everything. Sebab lihat pada minit kelima, perbezaan gol dah pun mencapai 8,000. Ya betul, dan itu dia Sana. Belerick dalam bahaya. Knock up, silent, kena tendang lagi. Masuk ke dalam turret, pertarungan yang besar. Tapi sempat Evil X membukakan ultimate-nya dan berjaya membunuh satu daripada pasukan Bigotron. Shutdown sekarang ini. Satu persatu, dan Hellcat melakukan split pushing di bottom lane sebentar tadi. Dua untuk tiga sebenarnya apa yang berlaku, dan terus saja Reborn akan mengambil tarik diri. Satu persatu, dapat kill, dapat objektif, dapat kill, dapat objektif. Game ni telah pun mencapai perbezaan gol sebanyak 10,000 pada minit ke-6. Jauh sangat ni. Ini snowball. Dah lain daripada game yang pertama kita saksikan sebentar tadi. Kita dapat melihat di mana Bigoton SG pada awal game. Tak sempat Akai nak buat apa-apa, dan itu dia. Berjaya menolak Long, tapi Long dapat melarikan diri seketika dan akhirnya dikeluarkan oleh Bigoton. Terlampau yakin Long. Terlampau yakin. Berada di hadapan. Mudah saja di pick off oleh Bigoton SG. Sebentar tadi dia kena knock langsung tak boleh buat apa-apa. Knock up. Dan di bahagian bawah nampak gayanya Silo akan dikeluarkan oleh Bigotron. Adakah pasukan Reborn menjadi terlalu selesa pada masa kini? Saya rasa mereka terlampau yakin. Terlampau yakin, di mana Bigotron kita dapat melihat mendenda sesiapa yang terlampau confident berada di hadapan seorang diri. Ya betul. Positioning patut dikemaskan lagi untuk bagi tim Reborn. Namun begitu, Bigotron SG peluang baik untuk mereka melakukan comeback sedikit demi sedikit. Wah, dapat tu Sana mengesan Evil X. Tak dapat nak larikan diri. Ada wall di sana. Ditabrak berabai-rabai. Datang juga Jason Goh untuk mempercepatkan kematian Belerick itu. Terus saja Rin sampai Jason Goh dikeluarkan. Dia omok sampai di situ, dan Rin tak buat split push lah. Dia masuk je kat sekarang ni. Dan Sana hampir-hampir menjatuhkan Mr. V juga. Dan kita dapat melihat sekarang ni pressure yang tinggi diberikan kepada Reborn. Kenpachi, Rin telah pun sampai di sini. Okey, tak ada lagi split push sebab turret di bottom lane telah pun habis. Okey, kita tengok sekarang turret untuk Reborn masih lagi berdiri tegak, masih lagi sehat dan walafiat. Ya, tegak berdiri lagi. Adakah disebabkan Leomon ini Bigotron dicedok oleh Reborn di awal game sebegini? Dan tak dilupakan juga kombinasi daripada Lung dan juga Kenpachi yang berbahaya.
100% guarantee abyssal arrow akan mengenai jika divine judgment digunakan. Itu satu combo yang bagus. Okay, dia tarik tu and then arrow. Itu satu kombinasi yang bagus. Tak berapa lama CC tu? Dua kali kena. So tak bergerak lah dia dekat situ. Dengan okay, tu ditarik je tapi berjaya melarikan diri. Tak mencukupi damage output. Dan dapat dia respawn akan memberikan pressure di top lane, yeah. Kerana satu-satunya turret untuk bahagian Brigaton sekarang ni di bahagian luar, hanya top lane saja masih lagi berdiri. Ya, yeah, betul. Dan ini dia reborn arrow, lalu saja dekat Mr. V macam tak ada masalah. 14-5 sekarang ini untuk rebound. Arrow lagi sekali tidak mengenai siapa-siapa dan turret di bahagian top ini akan menjadi pilihan untuk rebound. Sebab dah tak ada turret dah di bahagian luar dan terus saja pause diminta buat masa sekarang. Dan kita dapat melihat sebentar tadi pada minit ke-8, perbezaan gol telah pun mencapai 11,000. Tadi kita dapat melihat di mana Bigotron SG cuba untuk melakukan comeback sedikit demi sedikit, cuma dapat mendekatkan jarak 1,000 saja. Selepas itu kita lihat rebound balas balik dan meninggalkan lagi jarak 1,000, tambah ini, lagi satu. Ini disebabkan oleh draft oleh rebound sendiri. Diorang ada lockdown yang bagus, okay, lockup yang bagus, Selina satu kombinasi yang bagus. Macam awak cakap tadi, Selina dengan Kajar membuat satu kombinasi yang macam awak tengok beberapa kali tadi. Diorang buat diikat, ditarik, arrow datang, so tak bergerak. CC lepas mudah saja follow up damage dilakukan oleh rebound. Dan sekarang ni match diteruskan semula. Dan ini pun salah satu kelebihan untuk rebound juga, sebab mereka tak ada marksman. So hero mereka ni semua jenis yang snowball. Yeah. Tetapi mereka perlu habiskan game secepat mungkin. Namun begitu, kalau kita nak bercakap pasal drafting untuk late game, lebih berpihak juga kepada rebound. Saya boleh katakan daripada segi drafting lebih cantik untuk tim rebound buat masa ni. Ya, dan itu dia pertarungan ditariknya Grok Mr. V. Adakah Mr. V dapat lari knock up kembali? Dan Hellcurt silo di bahagian hadapan terus saja dikeluarkan oleh Bigotron. Sebab kesilapan yang saya dapat lihat kat sini, silo terlampau yakin berada di hadapan, tetapi bila depan dengan 5 hero habislah macam tu je. Sekali lagi kesilapan yang sama diulangi oleh rebound sekarang ni. Mereka mempunyai momentum, mereka mempunyai kelebihan pada masa ini, tetapi itu membuatkan mereka terlampau yakin masuk seorang diri sahaja. Tak sepatutnya terjadi. Rebound perlu lebih berhati-hati di sini. Bigotron perlahan-lahan cuba untuk kejar balik farm dan akan cuba lawan balik rebound. Dan sekarang ini kita tengok Sana pun dah makin berani dapat tangkap Evil X. Long di block oleh Grok. Wow, itu dia damage yang begitu tinggi daripada Long. Jason Koh hampir terkorban dan dikorbankan juga. Skill yang cantik, arrow yang mengena. Dan itu dia, Jason Koh macam tak mampu untuk membuat apa-apa. Dan sekarang ini rebound peluang terbaik untuk mendapatkan Lord. Dengan kecundangnya Chow sebentar tadi, Bigotron SG hanya dapat melihat daripada kawasan base sahaja. Ini Lord yang pertama milik rebound. Long, satu player yang mendapat perhatian saya dari game yang pertama. Dalam game yang kedua ini, penggunaan Selina dia juga begitu bagus, begitu mantap. Bukan biasa-biasa. Sangat menakutkan. Dana, sekarang ini Lord pertama telah pun hidup dan dalam perjalanan di bottom lane. Namun ini hanyalah Lord yang pertama, masih lagi mudah untuk Bigotron SG untuk melakukan pertahanan. Dan disebabkan gol jauh beza dengan 38,000 berbanding dengan 25,000, Bigotron memang agak banyak ketinggalan dari segi item. Banyak ketinggalan, agak sedikit suka. Mereka hanya perlu menantikan rebound untuk melakukan kesilapan lagi dan, jika mereka nak bertahan. Dan kelebihan ini perlu digunakan rebound sebaik mungkin, disebabkan pertahanan kepada tank mereka, tank Bigotron pun belum lagi begitu tinggi. Dan Lord terus saja akan dilawan oleh Jason Koh dan juga Cloud yang digunakan LY4. Perhatian perlu diberikan di kawasan top. Dan terus saja Kepanci dapat menarik Cloud. Dan Cloud dikeluarkan dengan begitu mudahnya oleh pasukan Reebok. Silo pula akan membuatkan speed push. Terperangkap di sini Belerick. Saya rasa dia tak sempat untuk melarikan diri. Melekat dia di bawah turret tersebut. Dan kita dapat melihat, ya, itu dia Mr. B dikeluarkan lagi. Singh keluar dan masuk, tinggi damage yang diterima oleh Singh dan menyebabkan beliau pergi ke base. Itu dia Joe. Jason Koh dikeluarkan. Arrow sedikit saja lagi, Crystal akan dipukul oleh Reebok di sini. Tapi mana Minion? Minion baru sampai, double kill yang mudah untuk Elkan. Game yang kedua milik Syed Reebok. Sorry, minta maaf.
Saya Reborn. 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 Reborn telah memiliki 2-0 pada hari ini. Kita dapat melihat di mana untuk match kedua disebabkan drafting yang lebih cantik dan pergerakan yang lebih agresif daripada Reborn menyebabkan mereka mendapatkan snowball daripada awal game sampai pada penghujung, walaupun Bigeton telah mencuba melakukan